Hey guys, kembali lagi bersama aku Mas Tatyam. Nah, kali ini guys, kita akan bermain kembali TH11 ini ya, menggunakan pasukan Gowibo guys. Karena di video Gowibo kemarin tuh masih banyak gitu yang komen ya, katanya seranganku tuh kurang jelas gitu guys ya, padahal tuh bisa diperjelas gitu loh guys. Oke, kali ini Gowibo part 2 guys ya. Tapi sebelum itu guys, seperti biasa kita absen dulu yo. Ada Asep, ada Fahrezi, ada Minecraft, ada Rara, ada Navi, ada Royhan, ada Gilang, ada Joko, ada Faisal, ada Marat, ada Selmi, ada Ilham, ada Josi, ada Kurniawan, ada Lutfi, ada Firmansyah, ada Mirzai, ada Botak, dan ada yang nggak di absen terus marah-marah. Oke guys, langsung aja guys ya. Sebelum videonya mulai, buat kalian yang nonton video ini terlalu, silakan langsung push up aja guys, atau sit up, terserah kalian ya. Oke. Dan pasukan yang kita pakai kali ini adalah, guys, disclaimer guys ya, ntar pasukannya nggak kayak gini semua, spellnya nggak kayak gini semua, dan bantuannya nggak kayak gini semua guys. Serangan kedua dan serangan ketiga bakal berbeda guys ya. Jadi okay, kalian tonton dulu aja sampai habis ya. Tangan tuh diem gitu loh, diem, bisa nggak? Nggak usah skip gitulah. Ya, oke, pasukannya kayak gini guys. Bantuannya kali ini satu Yeti dan satu Golem es ya. Kaoris biji ini nggak usah kita anggap, dan spell dan pelempar kayu guys ya. Oke, langsung aja kita gas guys di war guys. Gue bakal serang TH11 yang paling atas tentunya ya. Gue gak mau guys nyerang yang cupu, yang bawah-bawah ini gak mau ya. Gue maunya serang yang atas guys, yang GG ya, yang seram. Nah, gue bakal serang ini aja nih ya. Jadi cara mainnya kayak gini guys ya, biar kalian paham nih kan. Nih kalian bisa lihat mouse-ku kan, wah jarang-jarang banget gue bikin tutor sambil nyeritain base kayak gini guys. Biasanya langsung gue serang ya, gak adik-adik. Oke adik-adik, jadi caranya kayak gini guys. Kalau base kayak gini, kalian jangan serang dari pojok ya. Kalau kalian serang dari pojok, itu guys sangat amat sesat guys, sumpah. Kalau ada youtuber yang nyaranin nyerang base ini dari pojok itu, wah youtuber sesat anjir. Maksudku guys, misal base-nya kayak gini, kalian jangan serang dari atas ini guys. Kalau kalian serang dari atas ini, Golem Witch Bowler kalian akan mencar. Ada yang ke kanan sini, ada yang ke kiri sini, ya enggak? Ya enggak? Jadi, gimana Bang Messi itu kan? Jadi serangnya dari ya satu arah aja guys ya, misal dari sebelah kanan sini nih ya. Jadi dari sini nih ya, kita geser-geser kayak gini, atau dari sebelah kiri geser-geser kayak gini adik-adik ya. Pokoknya gitu guys, terus oke langsung aja kita serang ya. Nggak usah pakai lama guys, gue nggak suka lama-lama guys. Gue bukan si paling teori ya, apalagi coret-coret. Gue tuh kalau nyerang biasanya langsung gue serang guys, anti coret-coret ya. Oke guys, remaja dewasa dan adik-adik, apakah kalian sudah siap? Anjir, suaraku hampir habis guys, malu guys ya, bulan puasa. Oke, kita serang dari kanan aja nih ya, langsung kayak gini. Tiga manusia batu sebar ya, sebar, ingat, terus witches guys. Which is-nya kalian sebar juga kayak gini. Kemudian barking dulu, barking, terus kayu. Kemudian hero kalian topo guys ya, Sugiono juga kayak gini. Botanya guys tengah semua guys. Ikusut jimir ya. Gitu guys ya. Dan rage kita di sini cuma satu ya. Kita sabar dulu ya. Ini nih ting, boleh ting ting. Barkingnya kita gas gitu adik-adik. Dan bentar lagi cece keluar, kita racun aja. Udah, cece keluar tuh diracun, jangan malah panik guys. Kemudian rage di tengah, rage ini wajib di tengah ya, rage ini biar botak kita atau yeti kita pada ngamu nih ya. Dan ini yang bunuh cece siapa btw? Nggak tahu. Waduh, ratuku nggak bunuh cece loh adik-adik. Freeze naganya, nice gitu guys. Dan golem es ini kalau mati akan nge-freeze segalanya ya. Langsung baspel dari bawah, baspel, nice. Btw gue ini main di PC guys, user tower nih. Freeze, waduh guys, cecenya belum mati adik-adik. Sabar. Ayo CC kena ke elektronik, CC jangan ke baspelku CC. Freeze. Nice. Wizard tower-nya sisa sebiji ya adik-adik. Siap-siap guys, teriak bareng-bareng. Freeze. Gila, ini arser. Bersihkan. Dan sudah guys, naganya sudah turun juga ya adik-adik. Ini combo Gowibo guys, kalau kalian pakai di clan kalian, wah, member kalian atau leader kalian atau wakil kalian ya, auto terkagum sih guys melihat serangan kalian ya. Daripada kalian tebar naga, tapi tebar naga itu nggak ada salahnya juga kok. Gue ada bikin konten naga elektronik tanpa mesin, kalian tonton ya. Itu kalian kalau mau tebar naga, cek aja di playlist TH11ku guys, ada guys, atau cek deskripsi guys. Ini ratu gas. Dan Rata ya digarik. Loncat gak sih?
Oke guys, go wibu berikutnya kali ini kita pakai golem es ya pasukannya kayak gini. Dan mesinnya kali ini kita pakai gerobak. Kalau gerobak gue yakin di klan kalian pasti pada punya lah ya. Terus bantuannya kali ini enggak yeti tapi bapak tua dan buta guys. Siap. Oke, langsung aja kita sikat base kayak gini guys. Gua bakal serangnya dari bentar guys, gua galau guys. Dari mana ya? Bingung anjir. Dari kiri guys ya. Kolom. Oke, sebar kayak gitu guys. Which is guys. Sebar juga nice. Kemudian barking dulu tank, barking Ratu Sugiono buta gerobaknya guys ya. Gerobak. Buta iku sujimiri. Nice. Ntar dulu adik-adik, gerobak ini akan menjangkau sampai ke TH musuh guys ya. Kita rage langsung ting Sugiono. Gitu adik-adik. Kita tunggu dulu cecenya minion supa kita racun. Yoi, bentar guys, sabar guys ya. Barkingnya boleh nih, gas. Dan rage kedua kita turunin di TH aja guys, di bantuan botak kita ya. Bantuan botak yang ada di mesin gerobak adik-adik. Rage guys. Dan mesin gerobaknya mau gua pecahin boleh nih. Pecahin aja kali ya. Pecahin guys ya. Pecahin. Ya. Waduh, elangnya dari tadi nggak hancur guys. Oke, baspel dari elang. Dan wizard tower freeze. Gila. Siapa yang suka spill freeze guys? Ada nggak guys? Atau cuma gua doang guys yang suka spill freeze guys? Dan bentar lagi nih ya, wizard tower yang bawah sini nih ya adik-adik. Freeze. Wizard towernya habis ya. Oke, habis. Sekali lagi guys, teriak bareng guys. Come on. Freeze. Dan habis ini kita pakai spell yang healing ya. Kita nggak pakai bad spell ya. Adik-adik kita pakai healing, rakit dan jump spell habis ini guys. Ya, ini udah jelas rata ya. Kita cek komen kalian ya, coba ya. Bang, nonton Crow Zero atau Hick and Low nggak bang? Kata Gelai. Nonton tuh guys. Gua tuh action tuh ya paling suka guys. Film genre action tuh gua suka banget guys. Apalagi Hick and Low guys. Ati aku sih jemir ya. Ati aku itunya guys. Terus T9 kapan Master? Kata Evendo T9 nanti guys ya. 3 tahun lagi guys. Tahun depan. Dan rata ya adik-adik. Oke guys, dan adik-adik serangan berikutnya guys kita pakai pasukannya kayak gini guys. Dan spellnya kali ini kita nggak pakai bad spell ya, kita pakai healing dan rage guys. Apakah healing dan rage OP guys? Nggak tahu ya, kita lihat saja. Dan gua bakal serang ini dari mana ya? Bentar, dari atas aja guys sambil elang ya. Tapi inferno di sini jujur ngeribet sih guys. Kalau pakai petir enak tuh guys. Oke ya guys ya, golem gitu, which is langsung keluarin semuanya. Nice. Barking dulu tank, kemudian kayu. Ingat ya, barking tank kayu gitu guys. Jangan kayu dulu guys, ntar kayu kalian keinter guys. Nah ini golem es nih, tumpuk aja guys. Dan ada CC kita racun. Botanya keluarin semua. Ikusu jemir. Sabar guys, tunggu ya. Ting. Biar aman. Rage dan healing bareng ya. Rage, healing. Gitu guys. Nice. Ketengah, come on, ketengah. Ayo ketengah. Kok malah pada mencar guys, ada yang ke tengah, ada yang ke mana lah. Rage, healing, tengah, nice. Jump spell di inferno. Gitu adik-adik, freeze inferno multinya. Waduh, ini botaku tengah ini cuma sendirian ya. Iya juga guys. Ini bisa dapat inferno nih, gua freeze. Yoi, biar dapat infernonya guys ya. Dan hero ku tersisa 2 guys. Barking ku udah turun duluan ternyata. Gak apa-apa guys, barking emang tumbal proyek ya. Gak apa-apa emang kayak gitu guys. Barking tuh emang harus mati di awalan guys. Namanya juga manusia barbar ya kan. Tunggu dulu. Archer ini 2 biji buat bersih-bersih di mana ya? Di sini aja nih kanan. Yap, sambil kita cek komen kalian guys. Combo terkuat ya 12 apa ya bang, baru naik TH pengen fokus satu combo dulu kata Tesi. Menurutku kalau kalian mau nyari yang simple, kalian cari pakailah combo Yeti Witch guys. Tapi kalau kalian pengen yang agak ribet dikit pakai Gowibo kan. Tapi kalau Gowibo itu tingkat kemenangannya tinggi, Yeti Witch juga tingkat kemenangannya tinggi guys. Terus kalau kalian mau yang lebih simple lagi, full PK ya, cek di playlistku T11 ada tuh. Ya terserah kalian sih sebenarnya ya, gameplay kalian tuh seperti apa gitu.
Kalau kalian suka serudukan pakai itu, kalau kalian suka queen walk pakai ini gitu loh. Tahu nggak? Jangan pakai adik-adik bang, kita di sini rata-rata udah dewasa. Ada. Oke guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Kalian kalau mau request tulis aja di komen guys. Strategi apa dan buat ya berapa gitu. Terus jangan lupa ya injek tombol subscribe sampai HP kalian pecah, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.